Salam sejahtera semua, info kali ini dipetik daripada Malaysia Kini. Izzat Lazim tidak menyangka tua datang bergolek selepas lagu Exist mengintai dari tirai kamar menjadi tular apabila dinyanyikan YouTuber terkenal Nabila Maharani secara duet dengan Zinedine Zidane hingga meraih lebih 100 juta tontonan di YouTube. Kata penyanyi itu, dia sampai pening kepala memikirkan keputusan paling sesuai untuk diambil bagi merakamkan semula lagu tersebut memandangkan tawaran yang diterima cukup banyak. Menurut Izzat, 42 tahun, dia menerima sekurang-kurangnya 5 tawaran termasuk untuk menghasilkan film disebabkan lagu berkenaan. Saya didatangi lebih daripada 5 tawaran dari pelbagai pihak untuk lagu ini. Memang macam-macam cadangan mahu dibuat, misalnya ada yang mahu merakam versi terbaru, mahu duet dengan penyanyi baru atau duet dengan penyanyi Indonesia. Tidak ketinggalan ada perancangan untuk gandingan saya bersama Nabila dan Zidane. Malah yang ada yang mahu membuat film, katanya terujar. Bagi Izzat, tawaran yang hadir dianggap rezeki dalam perjalanan kariernya. Selepas lagu yang ditukar kepada tajuk Bui Jadi Permaidani untuk pasaran Indonesia itu dinyanyikan sebagai cover song oleh YouTuber populer di negara berkenaan. Banyak tawaran datang tahun ini dan saya anggap rezeki bila lagu itu kembali tular dan ia beri impak positif kepada kerjaya kami. Tapi pada masa sama saya kena fikir tawaran ini bukan untuk saya sahaja tetapi membabitkan Exist. Syahri Amri pun ada tawaran mahu diberikan kepada kami, katanya. Bui Jadi Permaidani dimuat naik ke platform YouTube Nabila yaitu Nabila Suaka sejak Oktober tahun lalu. Untuk rekod mengintai dari tirai kamar dicipta Syahri Amri pada 1997. Izzat pernah mengumumkan dia keluar dari Exist, namun akan bersatu dengan kumpulan yang ditubuhkan pada 1991 itu jika ada projek tertentu bersama band berkenaan. Dia pada masa sama berterima kasih kepada Nabila dan Zidane serta ramai lagi penyanyi di Indonesia karena sudi menyanyikan semula lagu berkenaan. Mengulas pasaran untuk mengintai dari tirai kamar, Izzat berkata dia lebih terbuka untuk memasarkan lagu itu ke Indonesia memandangkan hasil penstreaman lebih banyak di sana. Sejujurnya saya lebih suka jika dapat gabungkan pasaran Malaysia dan Indonesia, karena pasaran di sana lebih besar untuk peminat lagu-lagu kami. Sebelum ini hasil pendapatan yang diraih menerusi penstreaman pun lebih banyak diperolehi dari Indonesia. Ya, sesuatu yang tidak dijangka dan kami anggap bonus serta rezeki. Dengan izin Allah, tahun ini akan ada rezeki terbaru untuk Exist, katanya.